video kali ini Butika akan menjelaskan tentang hubungan gradien garis dan kedudukan dua garis sifat yang pertama adalah garis-garis yang sejajar atau dua buah garis yang sejajar perhatikan gambar di bawah ini ya kan? diberikan garis G sejajar dengan garis H ya. garis G melalui titik 0,0 dan 4,2 sedangkan garis H melalui negatif 1,1 dan 3,4 jika masing-masing garis ini dicari gradien maka diperoleh sama-sama setengah jadi garis tersebut adalah garis yang sejajar karena memiliki gradien yang sama ya selanjutnya adalah garis-garis yang berhimpit berhimpit itu gimana dua buah garis jadi satu perhatikan gam gambar di samping diberikan garis 3x ditambah y sama dengan 3 dan garis 2y sama dengan 6 dikurangi 6x ya jadi ini dua buah garis jadi satu garis 3x tambah y sama dengan 3 dan garis 2y sama dengan 6 dikurangi 6x merupakan dua buah garis yang identik atau sama oleh karena itu kedua garis tersebut berhimpit satu sama lain ya dan merek, dan kedua garis itu mempunyai gradien yang sama gradien 1 sama dengan gradien 2 atau gradien garis 1 sama dengan gradien garis 2 jadi garis-garis yang berimpit mempunyai gradien yang sama dan berpotongan di sumbu Y di titik yang sama. Ini ya sifat-sifatnya. Selanjutnya garis-garis yang berpotongan tegak lurus. Kita lihat perhatikan gambar ini. Ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Diketahui garis Y sama dengan X dengan gradien garis sama dengan satu dan garis Y ya, sama dengan negatif X dengan gradien negatif 1 pada gambar di samping terlihat bahwa kedua garis tersebut berpotongan tegak lurus di titik pusat M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 jadi hasil kali gradien dua garis yang berpotongan tegak lurus sama dengan negatif 1 jadi sifat-sifat garis yang tegak lurus hasil kali gradiennya adalah negatif 1 ya jangan lupa kalian catat di buku kalian di buku tulis di buku catatan kalian ya bisa kalian pause lalu kalian salin di buku catatan yang terakhir adalah garis hampir berpotongan diberikan garis G yaitu persamaannya Y sama dengan setengah X dan garis H persamaannya X tambah Y sama dengan 3 pada gambar di samping terlihat bahwa garis G dan garis H berpotongan di titik 2,1 maka gradien garis G setengah, gradien garis H negatif satu. Dan gradien ini beda, nggak sama gitu. Maka kedua garis itu berpotongan tapi tidak tegak lurus. Ya, jadi cuma berpotongan aja karena dan tidak tidak tegak lurus. Kenapa tidak tegak lurus? Karena kalau tegak lurus hasil kali gradiennya sama dengan negatif satu. Ya, Kesim kesimpulannya dua buah garis y 1 gradien 1x ditambah c dan garis 2 gradien 2x tambah d beberapa kemungkinan nih kemungkinan yang pertama jika y1 sejajar dengan y2 maka m1 sama dengan m2 dan konstanta yang pertama tidak sama dengan konstanta yang kedua jika y1 berimpit dengan y2 maka m1 sama dengan m2 dan konstanta 1 sama dengan konstanta 2 jika Y1 tegak lurus dengan Y2, maka hasil kali dua buah gradien sama dengan negatif 1. Jika Y1 berpotongan dengan Y2, maka gradien 1 tidak sama dengan gradien 2. Ini jangan lupa kalian pause, selalu kalian tulis dan salin di buku catatan kalian. Oke, sampai sini dulu videonya. Kita akan lanjut dan ketemu di persamaan garis lurus part 4. See you the next time video. Bye-bye guys.